Aduh, gempa ya. Ke mana ya? Lompat ke mana? Lompat. Aduh. Oh, kada lompat. Malah patah dulu. Ayo keluar keluar, jangan di dalam bangunan. Cepat, ada gempa, ada gempa, ada gempa. Ayo, bro, berlindung, berlindung, berlindung. Eh, ini sudah enak keluar, Ibu. Ibu-ibu, sudah enak keluar, Bu. Ibu-ibu, sudah enak keluar, Bapak-bapak, urang kali sana, kade. Ibu-ibu, urang kali sana, sudah enak, Ibu. Ibu-ibu, mangak keluar, sok, Ibu-ibu. Ayo, ini. Selamat siang, Pak Kades, Kuniasi. Iya, Pak, siap, informasi saya terima. Kami dari BPBD Kabupaten Sukabumi ingin menyampaikan informasi terkait gempa yang baru saja terjadi, Pak. Ya, siap. Hasil pantauan dari Pusgalo berpotensi akan terjadi tsunami di pesisir pantai wilayah Kecamatan Tegabulut. Pak Kades dimohon untuk segera menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya, untuk siap. Segera mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nanti masyarakat saya kasih tahu untuk tempat evakuasinya di mana letaknya. Siap. Terima kasih Pak Kades informasinya. Saya akan melanjutkan informasi ini kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, Pak Kades. Tolong informasikan kepada masyarakat agar segera melakukan evakuasi sekarang juga. Terima kasih Pak Kades. Siap, Pak. Siap, Pak Bayu, siap, siap. Saya diinformasikan langsung ke Ketua RT, Ketua RW, ke masyarakat supaya evakuasi secepatnya. Satu nun, Pak, informasinya. Ya, ya teh gempa teh berarti. Posisi di muara teh. Posisi lagi di muara gitu ganti. Wadaden tinggal cai laut disikeun ke masyarakat sampaikan bahwa untuk evakuasi. Siap. Bapak, Ibu, Saudara, warga Desa Bunyi Asi, Kecamatan Tegal Bulut, saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, dengan adanya gempa yang akan mengakibatkan daripada tsunami, maka Bapak Ibu segera untuk beranjak dari tempatnya masing-masing menuju tempat evakuasi. Luncur, kami ke lokasi bencana bersama personil Polsek Tegabulut. Jangan rasa lagi.
tugas kami ya. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nyawa yang panjang. Hanya saja mungkin kita harus ikhlas dengan harta benda kita yang sudah habis. Bapak sekalian, mohon bersabar untuk saudara-saudara kita semua sudah dievakuasi. Dari bencana ini kita harus banyak belajar. Kita sebagai manusia harus selalu bisa menerima apapun keadaannya. Ini adalah kejadian alam. Kita semua dari tim Sigap Desa Buni Asih sudah bekerja keras, bekerja maksimal. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa yang tersisa, tidak ada korban atau saudara-saudara kita yang terkena musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usia 8 tahun. Saya menerima informasi dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulet, dinyatakan telah kondusif dan aman. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kami Desa Tanah Buni Asih mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah mensukseskan acara simulasi hari ini. Gen Sigap! Siap untuk selamat! Salam tangguh! Tangguh!